Jangan sampai nggak punya ya, saham Antam. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Nah, pagi-pagi saya melihat komoditas di tanggal 11, 9, 12 ini ya. Ini ada sesuatu yang sangat menarik. Nah, kita bisa tengok di sini adalah nikel. Kenaikannya bisa sampai 4,18%. Kita cek sebentar. Nah, kita lihat grafiknya ya dari nikel berjangka. Ini kenaikan sampai 4,18%. Nah, ini kemungkinan nanti hari ini bakal ada get up dari saham-saham nikel. Nah, yang saham nikel yang pertama yang bakal kita bahas adalah Antam. Nah, jadi kawan-kawan jangan sampai nggak punya ya Antam. Ini harga penutupan di harga 1.395 dengan potensi dia bakal ke harga 1.700 lalu ke harga 2.000-an. Nah, ngeliat dari stochasticnya juga dia masih terus rally ya. Nah, kalau kawan-kawan yang belajar tentang Bollinger Band, nah ini ya yang garis seperti bayangan. Ketika harga menembus dari Bollinger Band ke atas dengan ditambah dengan stochasticnya terus rally ke atas, ini dia bakal terus melaju ke atas. Seperti itu ya. Ini bisa kita gambarkan apalagi dengan harga nikel yang naik begitu luar biasa. Ini kemungkinan pembukaan hari ini bakal get up dan akan menuju resist kembali di 1.700-an. Nah, kita tengok ya dari berita-berita dari Antam. Nah, ini salah satu quarter Antam teens PTBA Inco melesat lagi. Kenapa nih? Ini terkait dengan harga nikel dan mungkin juga dengan sentimen dari pabrik baterai ya, yang mungkin bakal terrealisasi. Ini ada lagi harga emas terkapar saham Antam MDKA. Nah, Antam juga biasanya dikait-kaitan dengan harga emas. Nah, kalau kita melihat Antam di Banda Detektor ya, kita tengok perdagangan terakhir. Nah, ini bisa terlihat ya kalau sudah ada banyak yang akum nih di sini di 5 hari terakhir. Nah, bisa tengok ya. Dengan ditambah juga kemarin pergerakannya sangat-sangat bagus. Jadi memang hari ini bakal terus ready. Nah, jadi saran saya buat kawan-kawan, jangan sampai nggak punya ya saham Antam. Ditunggu aja karena banyak sentimen positif tentang Antam dan nikel di tahun 2021 juga. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan apabila kawan-kawan ada pertanyaan bisa chat di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.